Beralih ke perkembangan bola sepak tempatan, juara Piala Malaysia 2015, Selangor akan mengumumkan skuad penuh menjelang awal tahun. Ia membolehkan pasukan benar-benar mantap memasuki musim baru 2016. Pengurus pasukan Amiruddin Syari berkata masih terlalu awal untuk melakukan penilaian bagi membentuk pasukan yang benar-benar mantap. Setakat yang kita umumkan, kita dah umumkan 19. Kita boleh umumkan sampai 25. Kita akan isi 2 import lagi, maknanya itu hampir pasti, maknanya ada 21. Namun untuk persediaan AFC, kita akan besarkan sikit skuad. Maknanya skuad kita akan lebih daripada 25 orang. Saya jangkakan sekitar 28 ataupun ke 30 skuad kita akan kita isi dengan pemain tempatan dan pemain import yang sedia ada yang kita akan umumkan nanti. Katanya Selangor kini sedang memperkukuh pengurusan dari aspek kejurulatihan sehingga ke pemain dan sedang meneliti beberapa lagi pemain-pemain tempatan dan import yang mampu bersama pasukan untuk mendapatkan kejayaan musim depan. Beliau berkata demikian pada sambutan Piala Malaysia ke-33 buat Selangor di Selayang. Ini adalah hentian keempat selepas mereka membawa piala tersebut ke zon utara semalam, manakala zon selatan dan tengah pada sebelah pagi tadi.